Hari-hari belakangan ini, kita semua bak berada di lembah kelam. Bagaimana tidak? Pandemi COVID-19 yang sudah berjalan hampir 2 tahun, tidak ada seorang pun yang tahu akan berakhir kapan. Bahkan realitanya, orang-orang yang terpapar semakin banyak dan semakin dekat menghampiri kita. Orang-orang yang ada di dekat kita, satu persatu terpapar. Bahkan orang-orang yang selama ini kita kenal dengan baik harus berpulang karena paparan virus jahanam yang satu ini. Belum lagi, keterpurukan ekonomi juga mengiringi kehidupan banyak orang. Setiap hari banyak orang yang dicekam perasaan khawatir dan ketakutan. Baik itu karena penularan virus yang semakin menggila, maupun karena bingung besok mau makan apa. Ya, inilah lembah kekelaman yang saat ini sedang kita hadapi bersama. Lantas, apa yang bisa kita lakukan? Jawabannya adalah, lakukan tugas kita. Baik itu dengan bersedia untuk divaksin, maupun menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Kemudian selanjutnya, berikan bagian Tuhan, Sang Pencipta, untuk menyelesaikannya. Percayalah, jika itu yang kita lakukan, maka kebajikan dan kemurahan akan mengikuti kita. Tetap semangat. Salam. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut bab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkatmu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkatmu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah kau Tuhan. Aku percaya berkatmu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah kau Tuhan. Ku puji, ku sembah kau Tuhan.